berapa sih devnya Lilia? Devnya Lilia 13,7K ya. Gila. Guild Thunder biru nambah devnya tuh gila-gilaan. Kita lihat beli di meledasnya 10K. Gila. Kita juga lihat. Halo, lo balik lagi sama gue Delion. Kali ini kita bakal PVP pakai tim line up yang baru. Enggak line up yang baru sih. Line up yang lama cuman subnya baru. Dia adalah Guild Thunder biru. Dia punya Devlight type speed lah ya. Itu meningkat 60%. Jadi tim kita yang warna biru, itu dia defense-nya nambah 60%. Jadi kira-kira si Blue Demon Meliodas sama si Lilia-nya itu sekitar defense-nya 10K sampai 13K. Gede banget. Ini kita bakal main tim, kemungkinan gue bakal main tim mono blue ya. Kemungkinan gue bakal main tim mono blue pakai tim ini. Gue bakal main mono blue pakai tim ini atau pakai tim Valenti dulu. Kita pakai Valenti dulu. Jadi mono blue-nya gue pakai King. Cuman nanti ada beberapa video ya. Ada tim mono blue, ada tim yang pakai Valenti. Nah di sini kita coba tim yang pakai Valenti dulu. Di sini Valenti, Lilia, Blue Demon Meliodas dan juga Guild Thunder biru. Kemungkinan dev-nya si Lilia biru jadi 13K dan juga Demon Meliodas biru jadi sekitar 10K. Sedangkan si Valenti nggak nambah. Bang, kalau nggak nambah bahaya dong. Nggak apa-apa. Karena yang diincar biasanya Blue Demon Meliodas sama Lilia duluan sama musuh. Kalau Valenti udah cukup tebal lah ya. Langsung aja kita praktek pakai tim ini. Kira-kira ini bakal seberapa tebel? Seberapa tebel? Dan kira-kira musuh bisa tembusin dev-nya kita gak ya? Dengan adanya Guild Thunder biru tentunya tebel banget sih. Tebel banget. Kalau misalnya dia bisa ngehajar pakai Pakumis atau Escanor, gua sih ragu ya. Oke, kita lawan Pakumis nih. CC 177K. Nanti kita intip. Kita nanti bakal intip kira-kira berapa sih aslinya si Blue Demon Meliodas, Blue Demon Meliodas ya, dan Lilia devnya tuh berapa sih kira-kira setelah ada Guild Thunder? Oke. Gak berasa sama sekali ya, gila. Wah, Escanor tetap berasa. Tapi gak apa-apa sih, cuma setengah darah doang. Kita intip, kira-kira berapa sih devnya Lilia? Devnya Lilia 13,7K ya. Gila. Guild Thunder biru nambah devnya tuh gila-gilaan. Kita lihat Blue Demon Meliodas-nya 10K. Gila. Kita incar Lilia-nya aja. Nah. Yuk. Hajar. Langsung Blue Demon Meliodas. Bam. Kita nggak perlu terlalu lama-lama ya. Maksud gue dengan serangannya si Blue Demon Meliodas gue itu bisa ngeratain tiga-tiganya. Yang penting dia bisa bertahan hidup lama. Lilia gue diincar sih sama dia. Tapi nggak apa-apa. Oke, nggak berasa sama sekali. Apalagi Demon Meliodas, Blue Demon Meliodas gue tuh. Si Prit doang ya. Cuma gara-gara serangannya Escanor aja tadi. Oke, terus gini. Enggak. Kita harus nge-heal. Gini, terus kita nge-heal pakai Lilia. Kita kurangin dulu ultimate goals-nya. Nice. Bam, abis itu kita nge-heal. Corrosion-nya hilang. HP full lagi. Nice, full lagi. Musuhnya capek sih. Musuhnya akan capek gebuk-gebuk gua karena gua full ini sih. Gua full defense ya. Susah untuk dihajar barbar gitu agak susah. Oke, dikapak kayaknya. B2. Wow, Escanor. Oke, kita gini dulu. Abis itu kita hajar Lilianya. Yang penting Lilianya sih. Habis itu kita
gabungin kartu Blue Demon Meliodas. Oke, okay, nice. Bam, 108 kak. Gebuk. Sakit 22 kak. Yuk, kalau Lilianya dihajar, kalau Lilianya dihajar sama Escanor, itu gue nggak masalah gitu. Karena gue ada 2 serangan Blue Demon. Di video ini, yang ini nih, bagian ini nih, ada gangguan telepon ya. Sorry. Berapa detik doang kok. Sabar ya. Nah, udah hilang. Rese ya. Kalau udah telepon tuh rese emang. Gue juga sebel. Kita serang gini. Habis itu kita serang pakai ultinya. Enggak, kita kurangin aja ultimate orb-nya. Yuk. Barbar. Nice. Sekali lagi. Oke. Sabar, ntar gue telepon balik. Oke. Habis ini gitu gue angkat telepon dulu ya. Karena gue kayaknya ditunggu. Ayo lah, forfeit lah, musuh lah. Aduh, udah menang banyak juga gue. Oke. Kita langsung aja gini. Habis itu kita serang. Kita gini dulu deh. Ulti. Dah, kita menang. Jadi kesimpulannya cukup tebel ya, Pak Eagle Thunder Biru. Ini match yang pertama, kacau balau karena ada telepon. Sabar. Bam, 146k. Oke, gue telepon dulu ya tadi. Tadi ada yang telepon, gue telepon balik dulu orangnya. Nanti kita lanjut di match yang kedua setelah ini. Oke? Kita lanjut ke match yang kedua ya. Tadi gue sempat pertandingan lagi, tapi nggak gue recording. Sekarang gue udah ke champion 2 nih. Kita lanjut match yang kedua pakai line up yang tadi. Jadi, gara-gara ada Guild Thunder Biru, defense-nya Blue Demon Meliodas jadi 10k ya. Defense-nya si Lilia jadi 13k. Tebel banget. Gila. Itu scanner musuh. Tadi gue sebelumnya nih gue nggak record ya. Gue lawan CC 191k. Itu gila, geli-geli loh dia nyerang. Oke, kita ngelawan tim Super AOE nih, 179k. Gak masalah, defense kita parah men. Defense kita tuh parah ya. Jadi gue gak takut sih. Passion. Oke. Dua kali. Yuk, kita ajar dia. Hajar Lilianya dulu ya. Kita hajar Lilianya dulu. Gini. Hajar. Habis itu kita... gini deh. Kita hajar Lilianya biar cepat mati. Nice. Habis ini kita ulti ya. Habis ini kita ulti. B2. Oke. Oh, dia mau ngalangin gua ulti. Enggak apa-apa. Nice job. Oke, kita halangin dia ulti juga ya. Kita halangin dia untuk ulti. Habis itu, oh dia enggak ada yang mau ulti ya. Kita gini aja, nge-heal, habis itu hajar pakai Blue Demon Meliodas. Yuk. Biarin dia mau apa, bebas. Oke, yuk. Hajar Blue Demon Meliodas. Bam, 159k. Nah, yuk. Halangin ulti gue lagi. Mau halangin ulti gue lagi. Yakin mau ngalangin ulti gue lagi. Blue Demon Meliodasnya tadi hoki banget ya. Dia B2, abis itu langsung B1. Jadi lumayan sakit ya. Oke, gak apa-apa. Gak masalah. Dikurangin lagi sama dia. Oh, gak dikurangin. Dihajar begitu saja. Gak apa-apa. Kita ulti. Abis itu kita serangannya si... Lilia. Kok Valenti mulu sih? Habis itu kita nge-heal ya. Yuk. Habis ini serangan dia nggak ada yang berasa satupun. Nah, ayo lo, mau ngapain lo?
Bam. Nah, ayo lo. Ngeheal. Kuncinya di sini sabar sih. Gue sih sabar aja dia nyoba pakai serangannya dia, nyoba nge-ulti, ya nyoba-nyoba lah dia. Biarin aja. Oke, enggak masalah. Enggak berasa apa-apa. B2 enggak apa-apa. Oke. Kita pecahin dulu biar dia enggak bisa ulti ya. Kita pecahin dulu, habis itu kita gini. Habis itu kita pakai serangannya Lilia. Bam, kita pecahin. Hajar. Boom. Hozer-nya mati sih. Budiman Blaze-nya gagal ulti. Das. Ayo. Mau ngapain lu, Bos? Mau ngapain lu, Bos? Ayo lo. Oke, enggak ada rasanya. Lagi. Iya lo. Forfeit langsung. Mantep kan? Gila. Defense-nya gede banget, coy. 10k lo defense Blue Demon Melidas gua gara-gara ada Guild Thunder biru. Parah. Itu bikin musuh jadi klepek-klepek gitu, ibaratnya klepek-klepek. Ini match yang ketiga. Tadi match yang pertama kece banget ya. Match kedua juga kece. Ini match yang ketiga dia pakai Hozer. Dia pakai Hozer, Lilia dan juga Valenti. Ya, kita hajar Lilianya dia aja. Yuk. Gas. Bam, 125k lumayan. Bam, mati Valentinya. Sese kecil sih ya. Susah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini refreshing. Nanti kita akan ada match yang keempat sampai match yang kelima ya. Wow, dia nge-heal. Oke, okay, efficient. Kita kurangin dulu op-nya ya. Kita kurangin dulu op-nya. Yuk. Gas. Gini. Kita kurangin op-nya. Bam. Gua menunggu serangannya Blue Demon Leoda sih. Oke, ada. Mantap. Debuff. Percuma sih debuff juga. Tetap gak berasa karena defense-nya ada Guild Thunder biru ya. Ada Valenti lagi. Oke. Gabungin kartu dulu. Kita serang. Habis itu kita pakai serangannya Lilia. Biar gak ada yang ulti. Bam. Wah, mati kayaknya dia. Mati dia kayaknya, bro. Hajar. Bam. Menang. Mantap ya. Kita lanjut match yang keempat nih. Oke. Match keempat. Let's go. Ini match yang keempat ya. Mudah-mudahan wow, ketemu lawannya yang menarik Goter, nih. Goter, Escanor nih. Pakumis lagi ya. Pakumis ada di mana-mana. Ini nice nih. Gue bisa ulti. Ayo. Wah, gila bercanda nih. Bukan B2 kan? Bercanda asli. Bercanda serangan Escanor 3 kali berturut-turut. Wah, gila sih bercanda anjir. Oke, kecil banget.
70k lumayan lah. Wah, gila, mati dong. Gawat, mati deh. Ini gua mati sih, apa? Si Lilia gua mati. Dibacok. Aduh. Parah. Bam. 142k, gila, sadis gak tuh. Wah, gawat nih. Gawat, bos. Gue diincar sama si Escanor nih abis ini. Kita serang. Abis itu kita hajar pakai ini. Abis itu kita kurangin defnya. Kurangin attacknya maksud gue. Tujuannya sih supaya gue cepet ulti ya. Tujuannya supaya gue cepet ulti. Itu aja. Oke. Okay. Nice. Gue bisa kill ininya dulu sih. Gue bisa kill si Valentine-nya dulu. Gue kill Valentine-nya dulu. Baru gue hajar Escanor-nya. Gue kill Valentine-nya dulu. Pakai Valentine gue ya. Gue hajar Valentine-nya dulu pakai Valentine gue. Gak apa-apa. Gak masalah. Kita hajar. Mati. Ini gebuk dulu. Abis itu kita hajar pakai Blue Demon Meliodas. Dah, aman. Bam, 100 kali lebih. Lanjut Escanor, kita hajar. Kita ulti langsung. Gak apa-apa, kita di ulti Gotter juga gak apa-apa. Gotter 6x6 juga gak apa-apa. Gak masalah. Yuk. Uniknya aktif ya. Ini pasti bakal sakit banget sih Gotternya. Pasti bakal sakit banget. Oke. Okay. Perfect cube sih abis ini. Bam. Sakit banget 6x6. Pasti 6x6. Kita ajar dia. Kita hajar. Habis itu kita kurangin attack-nya. Habis itu kita hajar lagi pakai Blue Demon Meliodas. Kena shock. Kurangin attack-nya. Blue Demon Meliodas. Bam! Nice. Yuk. Nice B2. Nah, kita bisa serang 2 kali ya. Kita bisa serang 2 kali pakai si ini, Blue Demon Meliodas. Waduh, Valentine gue diincar. Pastilah Valentine gue diincar. Supaya gue gak gitu keras-keras amat ya. Serang. Serang. Abis itu kita serang pakai ini. Yuk. Bam. Abis. Lagi. Forfeit. Kita menang 4 match berturut-turut pakai tim ini ya. Ini benar-benar keren, benar-benar canggih banget. Chance gue habis nih. Canggih banget, keren banget. Intinya kalau kalian build, wah cakep deh. Kalian lihat tadi sendiri kan, attack defense-nya Blue Demon Meliodas sama defense-nya si Lilia. Lilia tembus defense-nya 13k, defense-nya si Blue Demon Meliodas 10k plus dari Valentine. Tebel banget. Recommended. Jangan lupa di like dan juga di subscribe. See you next video.